Zaman Perempuan Indonesia atau JAPRI menggelar halal bihalal di Auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat Jumat 19 Mei 2023. Acara bertajuk Bersama Perempuan, Kita Bersama Memperkuat Solidaritas ini diisi dengan Fashion Show Kain Nusantara serta Bazar UMKM. Halal bihalal dilakukan untuk mempererat persaudaraan, silaturahmi, dan toleransi antar umat beragama. Ketua Umum JAPRI Purnama Sitompul menyampaikan, sejak pandemi, JAPRI sudah membuka gerai-gerai UMKM untuk mendorong pelaku usaha dalam peningkatan perekonomian rakyat. Akhirnya kami merasa teman-teman ini mempunyai bakat yang tinggi di bidang perekonomian, sehingga kami juga di dalam visi-misinya JAPRI ini, bahwa kami ingin meningkatkan perekonomian rakyat, lalu UMKM agar bisa mandiri menjadi ekonomi yang tangguh. Juga Fashion Show ini itu memperkenalkan inilah produk-produk dari teman-teman dari anggota Zaman Perempuan Indonesia. Kemudian juga mengadakan silaturahim kepada komunitas-komunitas yang kami undang hadir pada hari ini untuk mempererat persaudaraan. Harapan saya ya semua teman-teman merasa terhibur, bisa melepas rindu satu sama lain, saling lepas kangen, dan mudah-mudahan nanti acara yang ditampilkan mampu menarik hati. Sementara, Fashion Show Kain Nusantara digelar untuk memperkenalkan budaya Nusantara dan menjadi simbol dalam mempererat tali persaudaraan dan toleransi. Jurnalis Sultan TV, Dea Lintang dari Jakarta, memberitakan.